Akibat dua sungai meluap pasca hujan deras, ratusan rumah di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir. Petugas terus menyisir komplek perumahan warga dan mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumah. Tim gabungan Palang Merah Indonesia menggendong seorang lansia yang terjebak di dalam rumah di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Saat dievakuasi, kondisi rumah lansia ini sudah terendam banjir 1 hingga 1,5 meter. Banjir di wilayah ini terjadi akibat curah hujan tinggi hingga membuat Sungai Bayat dan Sungai Lalan meluap. Banjir juga mengakibatkan akses keluar masuk desa lumpuh. Warga juga terpaksa menerjang banjir untuk mengambil bantuan pasokan makanan. Dari mana, Bu? Dari kami bantuan. Oh, bantuan. Iya. Ini susah, Bu, dengan adanya banjir nih, Bu. Iya, susah, Nak. Pegangan, Nek. Hingga saat ini, puluhan keluarga mengungsi ke tenda darurat. Namun, ada juga warga yang memilih bertahan di rumah panggung mereka meski harus berada di tengah kepungan banjir. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.